Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka petaka negara. Wajarlah segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, memahami, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berada di zaman yang disebut kesejagatan di mana Mobilitas diri masing-masing anak manusia, kecuali sejumlah saudara kita yang ada di pedesaan, maka kesibukan itu menyita kesempatan kita untuk menikmati anugerah terbesar dari Allah. Di antaranya, yakni adalah: sholat. Sholat dapat dipakai sebagai dasar dari obat. Obat kita pahami setidaknya ada dua, ya, yakni kimiawi dan yang bersifat natural atau alamiah. Alamiah pun terbagi dua, kimiawi pun terbagi dua. Yang kimiawi ada yang kimiawi berasal dari bahan-bahan kimia buatan manusia dan ada kimiawi didasarkan pada herbal alami. Herbal alami ada yang diolah ya, dari bahan baku alami diolah menjadi aneka jamu tanpa unsur kimia buatan yang dominan. Tapi sisi yang lain ada yang bersifat benar-benar alami. Kami tidak akan menyebutkan mana di antara empat jenis tadi. Ya, karena saya yakin bahwa netizen warganet yang tercinta memahami semuanya. Nah, kali ini kita berbicara hadiah yang terindah, anugerah yang terindah dari Allah. Tetapi sekaligus Allah sudah mengabadikan bahwa kelak manusia itu sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, generasi yang betul-betul menegakkan sholat itu jumlahnya tidak banyak. Ya. Yang beriman jumlahnya sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Kita bisa melacak di dalam surah ke-10 ayat 103. Ya. Nah, di samping itu Allah pun menandaskan lagi di dalam surah ke-19 ayat 59. Bahwa wow, nanti generasi setelah Rasulullah silih berganti dan setiap pergantian generasi itu akan menurun secara kualitas. Pemahaman dari salat itu sendiri. Dan dijelaskan lagi oleh Rasulullah Muhammad SAW Yakti wala Nanti kalian akan mendapati maksudnya kalian itu umatnya Rasulullah akan mendapati suatu zaman di mana banyak orang yang mengerjakan sholat atau menegakkan sholat tetapi mereka tidak sholat disampaikan atau diratkan oleh Imam Ahmad lengkap sudah akar permasalahan mengapa manusia hidup kurang sehat di samping tentu saja gaya hidup yang terlalu banyak gaya ya. aneka ragam makanan dan minuman olahan yang dikemas dan diberi pengertian seperti makanan minuman alami. Jika kita tidak terpaksa, maka jangan terlalu sering kita meminum dan memakan yang tidak alami betul. Karena jika dilakukan secara konstan kontinu dalam sehari-hari ya kami mendapati bahwa selain ya karena kami memang hanya diberikan kemampuan sementara ini untuk menata gerakan sholat ya ada kita sebut satu saja mahasiswi alumni universitas yang sangat terkenal ya di Jawa Timur ini ya Kemudian masih muda sudah menikah belum punya anak apa permasalahan yang dihadapi dia sudah terkena permasalahan yang berkaitan dengan persendian Jadi ketika duduk apalagi duduknya di bawah tidak menggunakan kursi maka tidak bisa bangkit usianya baru 27 tahun mengapa setelah kami lacak dia ada di dalam satu kota bersama ayah ibunya namun lebih memilih in the cost karena dengan alasan mendekati kampusnya. Dan karena dia tergolong keluarga mampu, maka setiap hari tidak pernah masak sendiri. Dan setiap hari juga tidak mengkonsumsi selama kuliah ya. Selama kuliah berlangsung kecuali kalau pas pulang ke rumahnya Kecuali masakan-masakan yang siap saji Saya tidak mengatakan itu buruk gitu ya Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Ketika makanan siap saji itu menjadi makanan yang harian Jadi sehari tiga kali Makanya ada makanan yang siap saji ya, Maka salah satu dampaknya yang diperoleh oleh seseorang itu adalah mendatangkan penyakit. Apakah hanya satu orang tidak? Ya. Setidaknya selama kurang lebih yang kami tulis, yang lain tidak sempat menulis ya. Yang kami tulis itu kurang lebih hampir 60 ribu orang. Ya dalam kurun sekitar 20 tahun atau hampir 20 tahun ya, Di antara orang-orang yang konsultasi kepada kami Maka kebanyakan anak muda, mahasiswa, kemudian alumni yang belum berapa lama Jika mereka menderita sakit artritis yang demikian atau linu-linu ya Malu orang bangsa kami, suku bangsa kami nyok-nyok ya. Jadi sakit di persendian sampai sulit untuk bangkit dan berjalan. Penyebab utamanya yakni adalah terlalu berlebihan memakan makanan siap saji. Apa hubungannya dengan sholat? Sholat mengajarkan kita Mendidik kita, membelajarkan kita untuk sabar, jadi menolong diri kita sendiri. Itu dasarnya, basicnya adalah kesabaran. Sabar, tidak makan dan minum berlebihan yang semuanya serba instan, karena sabar di sini yakni adalah sabar menikmati sajian alami yang seharusnya itu dominan kita konsumsi baik sekali lagi makanan maupun minuman karena pengaruhnya sangat besar sekali jadi yang dikatakan di satu zaman banyak orang yang sholat tetapi tidak sholat itu karena meninggalkan kesabaran Di antaranya Bukan di antaranya Tetapi ini basicnya Kalau menurut pengalaman kami sebagai praktisi Atibum Nabawi sejak 1972 Bulan 7 Bulan 7 ini gitu ya. Oleh sebab itu Manajemen Makan minum atau manajemen Mamin 3M ya manajemen makan minum ya itu betul-betul harus ditaati jadi membiasakan bangun pagi kalau tidak puasa ya setelah subuh itu atau sebelum subuh tepatnya bangun pagi jam tiga setengah tiga atau kurang dari itu ya minum air putih hangat dikumur-kumur, pelan-pelan ditelan, ditunggu sampai masuk ke perut, kemudian baru minum lagi. Itu makna minum tiga teguan. Dan makna minum tiga teguan itu adalah orang yang sabar. Jadi beda dengan mengkonsumsi minuman, kemudian langsung kita mendongak begini, langsung dialirkan sedemikian rupa ya tanpa ada jeda jadi minum tiga kali ya, itu bukan satu cangkir begini diminum tiga kali habis bukan begitu tapi diminum begini ya dikumur supaya enzim yang ada di mulut terutama bangun tidur itu bekerja dengan baik setelah itu ditelan pelan dan ditunggu Sekiranya sampai ke perut. Baru minum lagi. Sedemikian rupa. Nah. Apa yang bisa menunjang. Selain makan dan minum. Harus dijaga dengan baik. Disiplin. Yang ini adalah. Kita melakukan. Gerakan rukuk yang. Sempurna sesempurna mungkin. Jadi kalau Rasulullah dalam riwayat mutawafakun alaih, ya, riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya, ya, bahkan itu Rasulullah ketika berdiri ruko berdiri lagi, ya, berdiri, berdiri koma, kemudian ruko ektidal juga berdiri, kemudian sujud, iftiras, tawaruk, itu sekali lagi ya kami pernah sampaikan sepanjang kalau salat malam sendirian ya 669 ayat. Sederhananya ya Rasulullah menegakkan salat malam mulai kokok ayam pertama ini dalam Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya sekitar jam 12 atau jam 12 memang kalau ayamnya itu ayam yang jantan dan terbiasa ya karena memang kami juga selalu pelihara ayam jantan jam 12 itu kokok pertama nanti sekitar jam satu berkokok lagi agak sering kemudian berhenti jam 2 berkokok lebih sering lagi nanti jam 3 itu kalau dalam bahasa Jawa ngikel jadi apa itu berkokoknya itu lebih sering lebih sering lebih sering lebih sering nampaknya ini nah yang mengisyaratkan bahwa Rasulullah tidak pernah tidak ketika beliau ada di Makkah sampai di Madinah pasti di dalam rumah beliau atau di dalam rumah tangga beliau itu ada ayam jantan ya. sampai kapan sampai kurang lebih menjelang subuh ya jadi menjelang subuh baru selesai Berarti 330, eh, 669 ayat itu semua gerakannya jadi seluruhnya berdirinya itu 66 669 ayat kemudian rukuknya sujudnya titelnya, sujudnya iftirasnya tawaruknya sampai terakhir itu semua sama ini untuk memelihara persendian di samping juga yang paling utama adalah memelihara jantung dan otak kita. Insya Allah kalau saja kita ini diuji di dengan penyakit maka insya Allah ya tidak yang berat dan tidak yang memalukan insya Allah. Dan jika sakit itu dianggap berat oleh dokter maka proses recovery tubuh atau penyembuhan terutama jiwa ini ya, mampu mampu insya Allah dimampukan oleh Allah lapang dada ya. karena itulah supaya kita tidak tergerus dengan zaman di mana zaman itu makin zaman makin zaman makin zaman nampak banyak orang yang sholat tetapi tidak sholat maka kita niscaya sabar ya dalam perwujudan sholat itu sendiri sebagai abad ibadah makhto kemudian dalam perwujudan ibadah koirul makhto yakni adalah makan dan minum niscaya terkendali jika semuanya terkendali maka insya Allah kehidupan kita jiwa raga kita akan terjaga jadi terjaga dari apa terjaga dari segalanya gitu ya karena apa jiwa yang terjaga dan selalu di dalam kesabaran maka tidak mudah lisan ini digerakkan kecuali beretika jadi kalimat atau katanya beretika kalimatnya berhikmat penuh rasa hormat kalaupun kita harus menulis maka tulisannya itu adalah tulisan yang dari hati yang mukhlis, dari hati yang tulus ikhlas ya. Tidak menyindir dengan sindiran-sindiran sarkasme apalagi secara vulgar secara kasar itu. Menista saudara terutama seiman seagama dan saudara-saudara seperi kemanusiaan. dengan cara yang seperti ini Jadi manajemen sholat itu kita bawa di dalam sholat Dan kita bawa di dalam pergaulan sehari-hari dengan hikmat Maka insya Allah kita akan cerdas dalam berpikir Kita akan sabar dalam berperilaku bersikap Dan akan menumbuhkan rasa sehat Keadaan sehat sehat jiwa, sehat raga. Karena itulah di hari kemerdekaan ini bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Tidak musrik ya. Karena membangun jiwa itu sudah kita lambari ya, bangun malam ya atau dalam hitungan kita pagi ya. Istighfar, berdoa di tepi pembaringan kita, kemudian beranjak untuk beribadah. Mulai dari minum, kemudian membersihkan diri, karena mandi sebelum sholat subuh ya, diupayakan, gitu, itu akan lebih menyegarkan, membukarkan diri kita masing-masing. Inilah ya kalau boleh disebut kaleidoskop harian atau kapita selekta harian dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa ya, menikmati indahnya kesabaran sebagai lembaran salat karena sabar dan salat itu niscaya dijadikan piranti untuk menyehatkan diri sendiri, keluarga yang islami, dan kita tebarkan untuk bisa dinikmati oleh siapapun. Teringat kami akan seorang yang menempuh program doktor di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, ya, di mana ketika ada mahasiswa muslim, sama-sama ya, pergi -sama doktoral, ya, itu minta kepada kami untuk diajari gerakan sholat. Saudara kita yang beragama Buddha itu setelah melihat kemudian izin kepada kami bertanya. Dia menyebut ya maaf Pak Yai. Kemudian kalau ada yang Yai dari mana? Ya mereka menyebut saya sampaikan Maaf Pak Yai Apa boleh saya ikut gerakan sholat Boleh Boleh Kenapa? Karena Al-Quran Hudalinas Wabayinati minal huda wal furqan Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia Bukan hanya untuk orang muslim, muslimat Mukminin mukminat Tidak Tapi seluruh umat manusia diundang untuk bisa menikmati indahnya sajian Al-Quran. Jika saudara kita ingin menikmati gerakan salat, kenapa tidak? Ya, tidak harus dipaksa untuk masuk Islam dulu baru melakukan salat. Ya, sahadat salat itu kan untuk kita yang muslim. Kepingin menjadi mukmin, kepingin, kepingin menjadi muhsin. Kepingin kita hidup sesuai teladan Rasulullah. Nah kalau saudara kita yang beragama lain kepingin menikmati gerakan sholat, kita persilahkan. Tanpa kita memaksakan kehendak. La ikra hafidin kota bayano Jadi tidak ada paksaan untuk masuk dalam tatanan sistem Dinul Islam yang berfirman, "Allah sendiri, karena tidak dipaksa, maka kita jangan pernah memaksa, apalagi memaksakan kehendak kita sendiri." Terima kasih, semoga kita senantiasa hidup sehat, jauh dari obat, kecuali memang kita harus taat pada dokter yang kita hormat karena demi kesehatan kita sendiri dan demi kebahagiaan rumah tangga kita. Jika semua rumah tangga bahagia karena sehat sentosa, maka insya Allah Indonesia ke depan semakin makmur, sejahtera, berdasar Pancasila. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kekilafan Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin